apa? Ambil kapur, daun sirih, pinang, masukkan. Esok dah nak mula puasa. Cucu opah dah sedia nak puasa. Nak sedia apa, opah? Amboi, loya buruk pula dia. Mestilah dah sedia, opah. Niat puasa, doa buka puasa, niat sembahyang terawih. Semua ada kat sini. Kita orang ingat. Betul. Doa makan, lagilah ingat. Kena pinggir. Kau berdua, kalau pasal makan, memang cepat. Tolongnya tak nak. Bagus. Macam itulah opah suka. Barulah cucu opah namanya. Dah, mari kita makan sirih. Nak satu. Apa? Puasa tahun ni, Rus nak buat kuih tak nenas. Dah banyak kali puasa opah dengar tak nenas. Nak buat banyak-banyak. Nak jual. Tapi nenas pun opah tak nampak. Kuih bangkit pun jadi kuih hangit. Diam! Alah, opah ni. Itu Azam Ros. Bagilah semangat sikit. Bagus ada Azam. Tapi kan lagi bagus dalam bulan Ramadan kita lipat ganda keamalan. Meningkatkan pahala. Betul. Apalah kak ni? Aku pun tak tahu. Apa? Pandai gelakkan orang. Akak kau ada juga Azam. Kau orang ada? Macam ke? Sejamnya. Dah. Kau tahu. Besok kau meniaga kamu tu? Yalah, makan biasa juga. Tapi, kamu orang semua tak boleh datang sini makan. Kenapa pula? Ayo, esok kan puasa. Lupa. Yami, ini hari makan puas-puas. Angkat belanja. Belanja juga. Makan besar. Eloklah semua ada. Lepas makan nanti, tolong atuk kemas surau. Belum kemas lagi? Dah nak puasa, kuy. Sikit je lagi. Dah, atuk pergi dulu. Betul. Terima kasih belanja. Okey, no problem. Kenapa tu? Atuk nak elastik cicak. Putus pula getah ni. Apa lagi? Elastik pipi atuk. Kenapa atuk nak elastik cicak? Tengok tu. Banyak ni tahi cicak. Kotor. Situ dah jadi tempat berak cicak. Dah, orang tak boleh sembahyang kat situ. Betul lah. Itulah, tahi cicak kan najis. Batal sembahyang nanti. Korang semua pergi bersihkan tahi cicak tu. Biar atuk hapuskan semua cicak. Janganlah atuk. Kesian kat cicak. Tak perlu kesian. Cicak adalah musuh kita. Korang tahu. Ada dalam riwayat pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, semua binatang membantu memadamkan api. Tapi cicak menghembuskan angin supaya lebih marah api. Ada satu lagi riwayat. Pada waktu Nabi Muhammad SAW bersembunyi dalam gua, cicak berbunyi memberi isyarat pada musuh. Tapi dilindungi laba-laba dengan membuat sarang di pintu gua. Cicak jahat. Sebab itu cicak dipanggil penjahat kecil. Dan kita disunatkan membunuh cicak. Besar pahalanya. Macam tu. Ya, betul. Pink lagi, pink ini lagi ya. Kembang sekiras itu biasa. Pink lagi, pink ragam lagi.
Upin, Ipin, ambilkan tasbih opah kat bilik. Saya pergi jumpa dulu dia mana. Baik. Jumpa tak? Tak ada ya. Aku jumpa. Yelah. Upah! Tasbih ni dah kena tahi Cica. Oh, iya ke? Tak apalah. Tinggalkan aja. Ipin, Cica! Kena lastik ni. Dapat pahala. Ish, tak ada getah lah. Cuba kau cari kat sana. Mana? Upin! Wah! Jaga kau. Upin, Ipin, mana korang? Cepat! Assalamualaikum warahmatullahi. Balik dulu kan? Baik, ada hati balik. Yalah. Kau boleh naik apa? Kan murid jalan. Kau tambah. Jumpa besok. Jumpa. Tambah. Jika keping, kau makan. Kau lah. Keping. Kau makan pinggan. Kamu. Jom. Atuk. Ya? Tasbih opah terputus. Ipin buat. Ayah, tak sengaja. Jadi, kita orang nak ambil tasbih tu. Ganti opah punya. Boleh tu? Yang tu tu. Bolehlah. Itu orang sedekah untuk kegunaan jemaah surau. Bagi sini. Nah. Tak cukup ni. Patutnya ada 33 biji. Ni 28 je. Ya ke? Alah, macam mana tu? Nanti opah marah. Opah tak tahu lagi ni. Balik nanti carilah. Mesti ada punya. Baik tu. Upin, Ipin. Korang nak pergi mana? Nak balik. Nantilah. Aku ada nak cakap sesuatu. Cakaplah. Apa dia? Aku nak belajar mengaji. Baguslah. Jadi? Jadi. Hai. Kenapa ni? Korang semua dah pandai mengaji. Malulah. Aku nak ingat alif, ba, ba, ta pun susah. Kalau nak belajar, jangan malu. Tak payah malu-malu. Esok, jom ikut kita orang mengaji kat surau. Betul-betul-betul. Nanti kita orang ajar cara senang nak hafal alif, ba, ta. Tercapai azam puasaku. Nak belajar ngaji. Oh, itu azam kau? Azam aku nak kuruskan badan. Apalah. Tapi makan lagi. Esok baru mula. Sedapnya. Yelah tu. Azam aku nak puasa penuh kali ni. Selama ni kau tak puasa penuh ke? Tak. Ada sekali tu. Sekali je lah. Kawan-kawan, kita semua patut ada azam ni. Apa? Esok aku cerita. Tunggu! Tunggulah! Ipin, dah baca niat? Dah. Opa, azam puasa kita orang kan nak sembahyang terawih penuh. Macam orang lain. Eleh, buatlah paruh kaat pun dah penat. Alah, masa tu kita orang nak pergi main. Bukan penat. Bagus azam tu. Kan, Ros? Ha, ada sesiapa nampak tasbih opa?
Azam puasa. Bahagian 3. Ada sesiapa nampak tasbih opah? Ada. Dah opah. Terima kasih. Puas opah cari. Ingatkan dah hilang. Tasbih ni peninggalan dari atuk kau. Tasbih opah ke ni? Cantik kan? Opah suka? Cantiknya. Macam pernah nampak je manik-manik ni. Tapi di mana ya? Bising. Upin, Ipin, buka pintu ni. Sabar, ini kan puasa. Puasa bukan setakat tahan lapar dan dahaga. Ia juga menguji akhlak dan kesabaran kita. Dengar tu, Kak. Kenapa korang ambil manik-manik tu? Sebab... Tak ada. Sini pun tak ada. Mana Upin! Bukanlah. Nasib baik Azam akak, puasa ni nak bersabar dan tak nak marah-marah. Selamat kita. Bagus Azam akak. Papa tak marah kan? Tak. Apa yang kau nak cakap semalam? Yang semalam, kau kata kita semua patut ada satu azam ni. Aku nak cakap, kita kena ada azam nak sembahyang terawih 20 rakaat. Tak nak lah. Bila nak main? Aku nak makan lagi. Mana boleh tahan? Kita kalau nak berazam, biar yang baik-baik. Macam nak sembahyang 20 rakaat tu, bagus. Inilah perakaan je dah kosong surau. Padahal, inilah setahun sekali terawih untuk menambah pahala. Dah, mari tolong atuk bersihkan tandas surau. Ayuh! Ish, jangan mengeluh nak buat kebaikan. Bersihkan surau tu satu kebaikan ke tu? Mestilah. Bersihkan surau untuk kegunaan dan keselesaan orang ramai adalah satu ibadah, satu kebaikan, banyak pahala. Roy! Buat apa tu? Tadi saya taruh RM10 tu. Tapi saya nak derma RM5 je. Jadi saya nak ambil balik baki duit RM5 tu. Alah, halalkan je lah. Bukan selalu kau derma pun. Dah, jangan kacau tabung tu. Mari ikut kita orang. Bagaimana? Hai, Bang. Buat kebaikan. Kawan-kawan.
Akbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nak lagi? Eh, dah tu. Jangan asyik minum air je. Kembung perut nanti. Makan dulu. Tapi kita orang haus sangat. Hei, macam tak biasa pula. Memanglah semua orang puasa akan rasa haus. Betul, betul, betul. Ha, kenapa yang haus sangat tu? Akak lah. Dia ajak pergi pasar Ramadan awal sangat. Hari tengah panas. Selalu pergi petang-petang. Oh, merungut ya. Dah, lepas ni jangan ikut. Mana ada? Kita orang cerita je dengan opa. Kita orang suka pergi bazar Ramadan. Bulan puasa kalau tak ada bazar Ramadan, tak ada maknanya. Kan Ipin? Opa nak tahu banyak betul bazar Ramadan kali ni. Orang ramai, meriah, seronok sangat. Makanan pun sedap-sedap. Makil biasalah. Dia jual ayam goreng. RM2, 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 RM2. Baguslah. Nanti boleh pergi lagi. Ha, makan cepat. Kejap lagi nak pergi terawih. Boleh main dengan kau? Apa? Tak. Boleh sulit dengan kawan-kawan. Betul. Yalah tu. Ha, makan cepat. Bagus. Habis 20 rakaat. Selalulah 4 rakaat, semua dah hilang pergi main. Betul tu. Kalau tak hujan, kita orang dah sekali. Diam-diam boleh? Air makan moreh. Ada bubur lambuk. Bubur lambuk. Aku suka bubur lambuk. Sedapnya. Sedap. Aku pun makan kurma je tadi. Nasib baik ada moreh. Inilah juga sahur aku. Alhamdulillah. Bolehlah tahan lapar sampai esok ni. Nah, makan semua. Aku. Terima kasih. Sama. Ini kali lebih mudah merebak dari yang sebelum ni. Ramai yang nak kena. Hei, menakutkan. Abang Is, apa yang menakutkan? Wabak COVID-19. Ia semakin menjadi-jadi. Orang sakit semakin ramai. Ia. Rumah sakit dah tak boleh tampung. Doktor, jururawat dan sukarelawan dah tak larat. Hush, susah kalau BKP sekali lagi. BKP itu Perintah Kawalan Pergerakan. Semua orang kena duduk rumah. Tak boleh keluar jalan-jalan ke sana ke sini. Itu pun tak tahu lagi. Bukan tak tahu. Lupa. Yalah tu. Bazar Ramadan ada ke? Tak adalah. Ramai orang sesak-sesak. Mana boleh? Lagi cepat COVID-19 berjangkit. Tak ada bazar Ramadan. Habislah kau, Mail. Maknya tak dapat jual ayam. Okeylah kau, Mail. Tak ada ruginya. Nanti aku cari cara lain nak berniaga. Abang Is, bacalah doa supaya tak ada PKP. Supaya kita dapat terus berpuasa. Kalau PKP pun boleh je puasa. Puasa cara PKP, puasa norma baharu. Puasa norma baharu? Nanti petang, kita sama-sama pergi bazar Ramadan. Aku setuju. Kau belanja aku. Apa pula? Yalah, senang-senang kau dapat pahala. Kau kan suka macam tu. Betul-betul.
santun, berbuat baik, amalan mulia. Tak ada boleh makan ke sedap-sedap. Dua, tiga, onde-onde. Apa pun tak boleh. Lalu, orang tak boleh berniaga. Tak ada bazar. Saya sangat sedih dan kecewa. Tak faham. Apa hal ni? Besok sudah mula PKP. Saya pun seronok juga. Seronok? Yelah, tak payah pergi sekolah. Ha, tak ada sekolah. Boleh kita main. Hari-hari boleh main. Tapi saya suka pergi sekolah. Saya juga suka. Kita bisa belajar, dapat ilmu dan bisa ketemu Cikgu Melati. Oi, lupa ke? PKP tak boleh pergi mana-mana. Kena duduk diam-diam kat rumah. Iya, mau main keluar juga enggak boleh. Betul. Maknanya kelas mengaji pun tak adalah. Aku ingat sekolah je tak ada. Tak seronoknya. Tak dapat dengar cerita ustaz. Itulah, rugi kita. Duduk rumah pun main sendiri-sendiri. Nak makan, puasa. Mana Mail? Tadi aku nampak dia kemas-kemas tapak niaga. Kesian Mail, tak dapat berniaga. Nyalo, kesian. Kesian sama saya juga. Tak dapat makan itu kuih ampam balik, putu bambu, lompat tikam, dan banyak lagi. Hairanlah, kita orang yang puasa tak kisah sangat. Kau berdua yang lebih-lebih. Saya punya sukalah. Susanti, mari balik. Hei, tak nak main ke? Tak nak. Risau aku dengan cacik ni. Beli dua botol besar minyak masak, beras satu kampit, gula satu bungkus, sirap satu botol. Sergah lagi. Kan dah kena? Kok PKP mulai esok? Tahu? Ada masalah ke? Tak ada. Ha, Upin, Ipin, nanti ikut akak pergi kedai. Alah, penatlah apa. Kita orang kan puasa. Habis tu, akak tak puasa ke? Akak dah besar. Kita orang kan kecil lagi. Betul tu, betul? Oh, sirap. Atuh. Sirap dua kampit. Salah tu. Mama, selipar kat depan ya. Alah, tak apa. Terkejut ayam. Atuh nak pergi mana? Pergi surau. Nak kemas apa yang patut. Jom, tolong Atuk. Hai, kata penat. Pasal nak tolong Atuk, hilang penat. Atuk. Yelah, nak cari saham akhirat lah tu. Bye. Kak, puasa cari PKP tu macam mana? Ah? Oh, puasa norma baharu. Macam ni lah. Tiada pembaziran.